cuma sate ati. Halo sahabat Nyumi, pagi ini Nyumi sedang ada di Jalan Raya Ciracas, tepatnya di pertigaan Sentek. Nyumi akan mereview tukang bubur ayam yang viral di Ciracas, yaitu bubur ayam Pak Desarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nyumi, jumpa lagi dengan Nyumi Food Talk, Nyami Nyami. Teman-teman, review kali ini Nyumi nyoba bubur ayam yang ada di pertigaan Sentek, yaitu bubur ayam Pak Sarjo. Bunda perhatiin, itu tiap hari Sabtu apalagi Minggu, wow ramai sekali teman-teman. Tadi pun sekarang hari Senin itu masih banyak yang makan di situ teman-teman. Oke, yang tadi Bunda beli, ini dia teman-teman, bubur ayam Pak Desarjo. Kita pindahkan ya teman-teman. Ini dia teman-teman. Mari makan. Ayo teman-teman, ini untuk sate-satenya ini murah teman-teman, cuma seribuan. Bismillah. Ada yang kurang teman-teman, sebentar kecapnya. Cobain katanya teman-teman. Enak. Nyami. Jadi masak sate ati. Teman-teman Ciracas, kalau misalkan mau pesan secara online sudah ada di GoFood, linknya ada di deskripsi.